kami akan melakukan pendisiplinan karena proses edukasi sudah dilakukan, proses teguran sudah dilakukan, sudah masuk sesuai komitmen kita, yaitu tahap ketiga, yaitu pendisiplinan dengan denda. Jadi akan ada denda nilainya 100.000 sampai 150.000 kepada mereka yang tidak menggunakan masker di tempat umum, ya. Kalau di ruang pribadi itu pilihan. Jadi di rumah tidak wajib, tapi kalau mau pakai karena kewaspadaan silahkan, tapi tidak masuk kategori yang diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah di luar rumah, tempat umum dengan pengecualian kalau dia sedang pidato seperti saya itu tidak harus, ya. Kemudian sedang olahraga kardio tinggi, lari kencang, sepeda kencang itu diizinkan, dan sedang makan di ruang publik itu juga dibolehkan. Di luar itu akan ada denda. Nah, akan dimulai di tanggal 27 Juli. Nah, jadi ini tolong diganti. Jadi proses itu akan dilakukan selama 14 hari. Di tanggal 27 Juli pemberlakuan dendanya akan dimulai. Selama 14 hari kami akan memfinalisasi sosialisasi kepada masyarakat, sehingga selama 14 hari kami beri kesempatan semua kantor-kantor, institusi-institusi untuk mewajibkan halayak yang ada di institusinya menggunakan masker, di edukasi, di pasar, di mana. Silahkan media tolong bantu. Denda itu akan dimulai tanggal 27 Juli. Mudah-mudahan kami sih tidak berharap banyak yang kena denda, karena bukan tujuan kami mencari denda. Tujuan kami mah tidak perlu ada denda asal kedisiplinan itu ada. Tapi karena kita monitor laporan dari Pak Kapolda dan kita lihat sehari-hari orang sudah banyak cuek, tidak menggunakan masker di tempat umum, maka opsi ketiga setelah edukasi, setelah teguran masuk denda ini akan kita lakukan. Dan pilihannya kalau tidak bisa membayar denda, salah satu opsinya adalah kurungan atau kerja sosial yang finalisasinya sedang akan disiapkan oleh Pak Kajati.